Welcome to DJ Aka Production Super by Brewok Music. Kembali lagi bersama Kang Jamus Channel. Salam hurik, salam dunia sosistem sejawa timur. Kembali lagi bersama Brewok Audio. Yang tadi malam sudah saya up videonya, yaitu prepare-nya sampai jam 2 lebih mungkin ya. Belum sempat selesai prepare-nya, saya sudah balik. Dan untuk saat ini, siang ini saya sudah sampai di sini untuk melihat posisi susunan dari Brewok Audio untuk saat ini di pengajian dan sholawatan bersama Gus Idam. Jadi seperti tadi malam saya katakan, untuk saat ini memakai atau membawa 12 subwoofer terdiri dari COBRE 8 subwoofer dan planar 21 inci 4 subwoofer, dan pintu linernya ada 10 lur ditata seperti ini. Jadi untuk nanti malam ini menghadap ke selatan, jadi untuk nanti malam peserta pengajian ada di sebelah sana yang kemarin baru ada hajatan dari CH. Mau lu mampir loh, misal delut. Prai sih anjing mau. Kayak aku rokok anu loh, aku balik kerja ke udang dung anu jajal power anyar. Naik Abah Liong SPL TD Pantiku Rewu. Jadi ya main jajal sedih dulu nggak musik ke Gota Ganti. Jadi yang sebelah ini adalah tempat jajatan rumahnya CH artis karnaval yang viral. Yang viral ya. Kita lihat persiapannya di atas ini ada konternya berapa ini loh. Di atas panggung. Jadi untuk pengajian nanti malam ini dimulai jam 7 malam atau pukul 19, dan juga ada sholawatan ini masih bersama Gus Idam. Yang minggu kemarin, oh ya ya, minggu kemarin ini bersama Biji Hunter di kandangan membawa 12 sub juga. 18 subwoofer full acting untuk malam ini. Lampu beam ada 4, parlet di belakang pun ada 5, di depan pun ada. Jadi suasananya pasti cukup meriah. Untuk kontrol di atas ini ada 2 box planar, 2 subwoofer box planar, dan speaker cuttingnya ada 2 ditata seperti ini. Bagi dulu-dulu yang ingin mengikuti pengajian bersama Gus Idam, bisa langsung merapat di sini di desa atau di dusun Sambirejo RT3 RW5 Desa Langon Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ini loh. Jadi nggak jauh, bisa mengikuti sambil menikmati horeknya Brewok Audio. Kita lihat di bawah lur. Di bawah ini powernya memakai power apa aja, amunisinya untuk pengajian malam hari ini. Jadi untuk
powernya ada di bawah panggung ini, ditutupi lur. Masih di seperti biasa memakai pas lab NX 20.000 lur. Ini ada berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ini pas lab lur. Dan untuk manajemennya ada seperti ini, seperti SP4300 dan memakai tubuh 418 ini lor. Untuk cek soundnya kita tunggu saja sore hari nanti, atau biasanya jam 2 sudah dimulai setting-setting, dan cek soundnya jam 3 biasanya lor. Oke lor, ikuti terus video-video saya untuk mengikuti kabar terbaru dari Brewo Audio yang sedang ramai job untuk bulan-bulan ini dan bulan belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.